Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia olahraga. Update hari ini, hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-31. Pada hari ini, Senin 14 Maret 2022, beserta klasemen, top skor, top assist, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Inilah hasil pertandingan hari ini, Senin 14 Maret 2022. PSM Makassar ditahan imbang 2 sama atas Persela Lamongan. Inilah sepertandingan tadi malam, Senin 14 Maret 2022. Barito Putra kalah 0-1 atas Persebaya Surabaya. Gol diciptakan oleh Samsul Arif pada menit ke-64. Inilah daftar sementara klasemen BRI Liga 1 Indonesia 2022 hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Bali United dengan 66 poin. Di peringkat kedua ada Persib Bandung dengan 66 poin. Di peringkat ketiga ada Persebaya Surabaya dengan 61 poin. Tiga tim degradasi. Di peringkat ke-16 ada Persipura Jayapura dengan 27 poin. Di peringkat ke-17 ada Persela Lamongan dengan 21 poin. Di peringkat ke-18 ada Persiraja dengan 13 poin. Inilah daftar sementara top skor Liga 1 Indonesia 2022. Di peringkat teratas ada Ilija Spasojevic dari Bali United dengan 21 gol. Inilah daftar sementara top assist Liga 1 Indonesia 2022. Di peringkat teratas ada Taisei Marukawa dari Persebaya Surabaya dengan 9 assist. Jadwal pertandingan selanjutnya pada hari Selasa 15 Maret 2022. Borneo FC versus Persiraja Banda Aceh, kick off jam 15:15. Jadwal pertandingan lainnya, Bali United versus Arema FC, kick off akan digelar pada pukul 17. Jadwal pekan ke-31 lainnya pada hari Selasa 15 Maret 2022, Persita Tangerang versus Persik Kediri, kick off akan digelar pada pukul 18:15. Inilah jadwal pertandingan pada hari Rabu 16 Maret 2022, Bayangkara Solo versus Persipura Jayapura, kick off jam 15:15. Pertandingan lainnya, PSS Sleman versus PSIS Semarang, kick off akan digelar pada pukul 20:30. Inilah sepertandingan pada hari Minggu 13 Maret 2022, Persib Bandung menang 3-2 atas Madura United. Pertandingan lainnya, Tira Persikabo kalah 0-4 atas Persija Jakarta. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.